Tapi yang jelas yang di YouTube sudah nggak ada dan klaimnya juga sudah tidak ada. Kok masih ada yang diklaim? Nah ini ada mungkin banyak konten kreator kok punya saya masih diklaim. Saya akan berikan caranya bagaimana melepaskan klaim Ciban Ucok. Ini khusus untuk klaim Ciban Ucok, bukan untuk klaim yang lain ya. Alifar TV, sumber informasi, wadah kepedulian, kebersamaan, dan kekeluargaan. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Alipers Indonesia. Salam sejahtera untuk Anda semua fans Alibata dan subscriber Alipers TV. Ya, this is urgent. Jadi saya bikin video pagi ini, langsung saya upload. Kabar gembira untuk Anda semua, kabar gembira untuk Alipers, kabar gembira untuk para konten kreator Alibata, untuk para reaktor Alibata. Jadi kita lihat dulu penjelasan dari Mas Vicky Himpong ya. Karena ini sangat penting guys gitu ya. Kalau bicaranya Mas Vicky Himpong pakai guys-guys gitu ya. Jadi let's check it out dulu supaya kita tahu asal-usulnya ya. Saya akan memberikan kabar terbaru kepada kalian mengenai konten-konten fingerstyle cover Mas Alibata yang didaftarkan oleh seorang oknum yang bernama Ciban Ucok. Yang kemudian dia mencari keuntungan sendiri dari semua hal itu. Saya akan berikan informasi terupdate kalau bahwasanya itu pihak dari Belief Music sudah mereply. Jadi mereka membalas seperti ini. Tuan yang terhormat, terima kasih atas email Anda. Sesuai distributor, semua konten yang dikirimkan oleh Belief Group telah disediakan oleh pihak ketiga yang memberi kami semua hak tentangnya. Ini adalah kabar gembira buat kita semua ya, yang merasa terzulimi. Namun karena kami menangani pelanggaran hak cipta dengan sangat serius, kami mengirimkan permintaan penghapusan preventif ke semua toko dan memberitahu penyedia kami. Oke, jadi pihak Belief Music segera memberitahukan kepada semua penyedia penyedia audio-audio aktif, mungkin YouTube, klaim akan itu akan dicabut. Jadi para konten kreator, kita semua sabar saja ya. Ya, untuk video lengkapnya Anda kunjungi channel Vicky Himpong dengan judul Ada Yang Sadar Enggak? Ini Teknik Tipuan Alibata. Ya, dan kabar gembiranya terima kasih untuk Mas Vicky yang sudah mengirimkan komplain ke Belief Music. Mas Vicky ini adalah seorang musisi ya guys. Jadi keikutan saya bilang guys ya. Seorang musisi, dia tahu lah langkah-langkahnya bagaimana mendaftarkan karya. Dan mungkin dia juga ada channel yang tahu kontaknya Belief Music atau agregator-agregator lain gitu ya. So sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Vicky. Dan kabar baiknya bahwa per hari ini, tadi saya cek pagi, itu Ciban Ucok Topik yang memuat 7 lagu kolaborasi nggak karuan itu ya, itu sudah nggak ada di YouTube. Saya cek di Spotify masih ada. Itu biasanya butuh waktu memang untuk meng-takedown semua lagu yang terdaftar di platform musik digital gitu ya. Bisa sampai mungkin ya kalau kita ya 2 hari kerja gitu ya. Tapi yang jelas yang di YouTube sudah nggak ada dan klaimnya juga sudah tidak ada. Kok masih ada yang diklaim? Nah ini ada mungkin banyak konten kreator kok punya saya masih diklaim. Saya akan berikan caranya bagaimana melepaskan klaim Ciban Ucok. Ini khusus untuk klaim Ciban Ucok, bukan untuk klaim yang lain ya. Jadi ya, buat teman-teman semuanya, pastikan Anda masuk ke studio YouTube di desktop version. Kalau yang pakai HP aja gitu ya, yang pakai laptop ya pasti langsung kebuka seperti ini. Anda lihat sendiri ada 74 video Alipers TV yang terkena klaim Ciban Ucok gitu ya. Tapi alhamdulillah beberapa sudah hilang. Tidak hilang dengan sendirinya, kita harus melakukan sesuatu seperti ini ya. Contohnya, baik, ini ada salah satu video yang berjudul Alibata Bakal Gemparkan Italia. Yang kalau kita lihat di sini ada 2 lagu Ciban Ucok
ya. Tresno wis cedro sama saiki wis lali gitu ya. Dolar merah, masih dolar merah ya. Kita akan lakukan sesuatu supaya ini dolarnya hijau gitu. Jadi caranya begini guys, guys lagi ya. Mas Vicky, please, Anda meracuni saya. Oke, Anda buka saja video yang terkena klaim di sini ya. Jadi ini ada pembatasan. Oh, ketutupan saya ya. Ya, di atas sini ya. Nih, ada pembatasan klaim hak cipta yang dolarnya merah. Untuk video yang seperti ini, Anda matikan saja monetize-nya. Oke, nonaktif dan tunggu sebentar. Simpan ya. Ditinggal ngerokok sama ngopi. Ya, dan sudah tidak ada klaim, ya. Kemudian Anda bisa aktifkan lagi. Ini khusus konten kreator, pembahasan Alibata, baik yang kompilasi ataupun pembahasan reaktor dan juga para reaktor ya. Nanti saya akan bikin video khusus untuk para reaktor. Sudah selesai. Ya, kita bisa lihat, kita bisa cek di sini detailnya. Untuk klaimnya pembatasan sudah tidak ada, sudah hilang. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Vicky Himpong. Sukses sehat selalu untuk Mas Vicky dan keluarga, dan juga buat teman-teman konten kreator Alibata yang juga main apa? Mungkin kemarin dispute. Nah, ini gimana yang sudah dispute, terlanjur dispute? Yang sudah terlanjur dispute itu enggak masalah. Itu pasti nanti akan dananya juga disimpan di YouTube dan itu pasti akan dilepas gitu ya. Sabar saja, biasanya nunggu sebulan gitu. Atau kalau mau ya nonaktifkan aja ya, nonaktifkan. Seperti langkah ini ya, nonaktifkan monetize-nya. Kemudian kalau sudah clear aktifkan kembali. Pokoknya jangan khawatir, dan ini adalah kabar baik di samping Far From Away yang memang ditunggu-tunggu oleh para aliper sejagat gitu ya. Berjuta aliper yang menunggu cover Alibata ya, cover barat dalam hal ini, sudah terobati, sudah terpuaskan dengan Far From Home. Far From Away, Far From Home. Sorry, ada salah ya. So, Far From Home datang, Ciban Ucok menghilang. Terima kasih untuk Anda semuanya. Tetap semangat untuk berbuat baik kepada sesama dan alam semesta. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliper TV, sumber informasi, wadah kepedulian, kebersamaan, dan kekeluargaan. Sukses selalu!